Dalilla nahmadfiroh wazubilhi min surur yang kusin wa saya Hai mayahdlah pala mudillalah wamayhu pala dia Shadulallah ilahaillallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ikhwatu iman rahimakumullah ada ungkapan khair dan syar yang sering kita terjemahkan dengan baik dan buruk Dua ungkapan yang bertentangan dari dua sifat amal. Khair adalah sesuatu yang sesuai dengan aturan dan ketentuan Allah. Sementara syar adalah yang melanggar ketentuan Allah. Karena tidak ada ukuran kecuali itu. Ketika hoer dan shar diukur, bukan oleh ukuran dari Allah. Hoernya jadi relatif, jadi alus, neteh masing-masing, dan buruknya juga jadi masing-masing. Pada dasarnya, setiap manusia disiapkan untuk melakukan kebaikan khair itu. Jadi manusia disiapkan untuk melakukan khair. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu. Yang bahasa agamanya disebut fitrah. Fitrah. Fitrah itu kan dengan to' nulisnya. Dan hari orang mengadangi fitrah tejol kabayang jakat. Wey. Jakat fitrah. Fitrah ya. Yang sering kita artikan suci, bersih boleh sajalah. Tetapi, arti pitroh menurut bahasa adalah sesuatu keadaan yang disiapkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah disiapkan. Manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, artinya disiapkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Itu pekerjaan yang disiapkan itu. Jadi pada dasarnya setiap manusia siap melakukan kebaikan. Itu yang dimaksud dengan fitrah itu. Seperti dalam Quran surat Ar-Rum ayat ke-30. Pakim wajhaka wajhaka lidini hanifa fitrat Allah alati patron malah sering membalik menggambarkan bagaikan kertas kertas putih itu siap untuk melakukan kebaikan cuma kadang-kadang ada yang mengotori begitu kaitan dengan hukum karena manusia pada dasarnya fitrah maka muncul saja yang dimaksud kalau bahasa hukum asas praduga tak bersalah karena memang pada dasarnya manusia tidak bersalah Quran sudah lebih dulu ini asa hebat nyebutkan asas praduga tak bersalah sini Quran lebih tihela malah Nabi mengatakan hentikan had apabila ragu-ragu tidak boleh itu menetapkan putusan hukuman apabila masih ragu-ragu kalau ragu-ragu kembali kepada dasar saja pada dasarnya manusia itu tidak bersalah itu ayah anu karek lahir, jual korupsi itu ayah itu nah kerusu mayonna. tapi malah ayah budak nu lahir jual berdosa nah, itu kembali kepada semula asas praduga tak bersalah bingungap asas praduga tak bersalah praduga bersalahtina lebah manamond dihitung ma. Alfan kembali namasudnya kena nol diurang hiji dua tilupat 5 genep kesalahan teh jadi asas praduga bersalah teh karena tilu jadi tilumah lupas begitu dukahati duka, duka bay Iya <tik> <tik> yeah. apa pekerjaan yang disiapkan oleh Allah itu baik kalbiah tauhid pas teteh tauhid deh syirik itu keluar dari fitro iman itu pas dengan fitro ketika kubur keluar dari fitrah nah, itu fitrah kemanusiaan bahasa namanya nah, gitu salat itu sesuai pas dengan fitrah pekerjaan yang disiapkan ini Termasuk fisiknya, bisa mengangkat tangan, bisa melipatkan tangan sedekap. Domba mal bisa. Kenapa? Karena domba tidak disiapkan untuk itu. Karena itu tidak ada istilah fitrah karena domba. Begitu. Muning, sholat, ruku, jungkir. Kenapa? Karena tidak disiapkan untuk itu. Yang disiapkan adalah manusia. Nah itu fitrah itu. Ketika manusia tidak salat, berarti keluar dari itu. dari dimaksud keluar dari pitroh teh. Pekerjaan yang sudah disiapkan tidak dilakukan. Ayahnya keluar dari pitroh, dua nana teh. Monyet sujud, moga nanti. Ya, ini mengalah anggar dua nana ya. ya. Pajar kente doma soleh. Dara puasa atau doma teh. Dipencit. Maksudnya mahade. Ngan salah keluar. Te. Dianggap kuno boga nama. Gering. Dari daik nyatu. Padahal maksud doma apa? Puasa. Dipencit pak. do apa? Kadeh ah, ulah salah nih. Hmm. Begitu Pak. Jadi pada dasarnya begitu. Karena itu ketika orang melakukan kebaikan ini mudah jadinya. Karena memang disiapkannya untuk itu. Dasarnya. Gampang. Tetapi kadang-kadang jadi sulit. Ya. Pakim wajah kali dini hanifah. Kemudian tugas-tugas yang disiapkan oleh Allah itu tidak ada unsur kedoliman sedikit pun. Tidak ada. Kalau itu kan maha adil. Baik salat, saum dan segalanya. Termasuk dalam urusan muamalah yang paling kecil pun. Tidak ada unsur kedoliman sedikit pun. Karena Allah maha adil. Dan tidak ada yang sulit. Karena memang disiapkan oleh Allah untuk melakukan itu sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Ah. Tidak ada yang sulit. Ketika manusia mengalami kesulitan masyako, Allah siapkan solusinya ruhso. Karena itu setiap orang dengan fitrahnya itu bisa melaksanakan segala tugas Allah. Walaupun dalam keadaan sulit. Karena Allah siapkan solusi dari kesulitan. Disebut ruh soh itu. Ketika masyakoh ada ruh soh. Sebagai tambahan saya tidak tulis di sini. Sebab-sebab yang lahirnya melahirkan keringanan ruh itu ada tujuh. Sapar, Menurut agama, menurut syariat Allah, sapar itu termasuk masyakoh. Dari lemur batur, karena itu diberi rusohnya, sholat kosor itu. Ini dalil kan? Ya jangan ustad dari piknik, mas senang bukan masalah senang, malah nu piknik mama duit loba gitu, Beri ulin waktu laluasa. Dalil, kan? Nah. sapar teh masyakoh gitu. Mending gitu. Saya pernah salat di daerah Cimalaka itu. Sumedang. Selesai sholat teh istirahat teh napa di na teras masjid Ada yang negor itu cuma agak lama beliau bapak-bapak sholatnya agak lama. Langsung negor ya memberi peringatan kepada saya lah. Menasehati kan mestinya saya berterima kasih. Hari biar cina sholat naon mendingan sakedeng nah, gitu. <laughs> gitu. Saya jawab, itu cing bapak biar sholat naon menilila. Gitu. <laughs> Kenapa bukan masalah sakedeng jeng lila? Bener itu, nah, ini dalilnya saya bacakan. Dalam surat Anisa 101 itu. Faidah dorob dum fil ar, palesa alaikum junahun antak suruh jika kamu bepergian di bumi tidak mengapa kamu kosor syaratnya di dalil itu kan boleh tayamum pengganti wudhu pengganti wudhu ya boleh tayamum pengganti wudhu walaupun ada air itu bagi musafir walaupun ada air yang lain mengatakan baru boleh tayamum kalau tidak ada atau tidak ada air mata Kudu disebut bah. Kudu disebut Gering tay ya ada yang bertanya kepada saya kenapa tayamum gitu saya jawab Iya karena ada air geek gitu salat we beapa yang salat panasaran <laughs> berese nanti dulu je kuu tadi deh gitu pan menang tayammaba cair gituka hati jenah ngaji tapi ada <laughs> besok ngaji <hari>, wailir <laughs> ya Kenapa boleh tayamum? Karena ada air. Dari da itu ayat cair. lain menang tayamum kudu. Ya, nah, <laughs> nah, Boleh buka saum? Boleh tapi Allah sudah mengisyaratkan jika saum lebih baik kenapa? bayar hutang saumah mahroream itu jadi kalau sedang sapar boleh buka saum tapi tidak disebutkan batas tempat eh, batas jarak yur ja'u ilal urfi nanti dikembalikan kepada urfi karena beda kosor salat dengan buka saum kalau Bapak kepada larang dari sini berani kan kosor salat berani itu buka saum nyampe beda itu pak ngabuburit nepi kata sih, tuli karena aku da daker sapar tapi kalau kuat saum itu lebih baik itu diantaranya jadi kalau ada masyako ada rusok bagi yang sakit jangan memaksakan saum pak itu merusak citra syariat. Allah tetapkan dengan adil, kenapa dirusak? Jadi ada unsur kedoliman. Ketika orang yang sakit memaksakan saum. Ini kan ada unsur kedoliman ini. Mendolimi fisiknya. Entong, tong dipaksakan pak. Nanti ganti saja di hari yang lain. Itu sudah diatur begitu pas. Bagi yang sudah tua saum bisa tapi payah. Jangan dipaksakan. Pidiah saja. Kenapa tidak kodo bulan sawal pan beki kolot pak? <laughs> bulan Ramadan mege seripuh kolot. Iya. Mayar kumahan itu pak. Karena itu pidiah. Itu pasti Allah. Mah. Yang hamil andaikan bisa merusak kepada bayi. Indung nama kuat, saum, tapi ada efek yang kurang baik kepada bayi. Jangan dipaksakan. Pidyah saja. Yang menyusui pidyah, Silakan Bapak. Begitu pasnya aturan dari Allah. Silakan teliti, periksa kembali. Tidak ada unsur kedoliman sedikit pun. Jika puasa lain ada sehari semalam, tiga hari tiga malam. Dalam Islam nggak ada. nggak ada usur kedoliman, menyiksa badan. Makanya yang disebut saum dari mulai terbit, fajar sampai terbenam, matahar. Pernah ada pikiran yang kurang baik dianggapnya oleh Allah sebagai pengkhianatan. Ketika orang tidur jam 5 sore, ngadaguan buka temerenang kegoleran repe. Bangun-bangun jam 8 malam itu tidak berani makan minum sampai besok lagi maghrib. Karena orang yang ketiduran waktu buka tidak boleh makan minum malam lagi sampai saum lagi. Sampai ada yang pingsan. Kata Nabi kenapa ini? Terangkan begitu. Nabi marah kenapa kau hianati diri kamu. Allah tidak ada tidak menetapkan syariat yang ada unsur kedoliman, tidak ada kaitan dengan karena ketiduran. Kemudian, ada juga sahabat yang tidak mau bercampur sepanjang Ramadan karena ini bulan suci, katanya. Maka turunlah ayat Quran, "Allah tahu kamu telah mengkhianati diri-diri kamu." Karena itu. Mulai sekarang, malam, silakan makan minum, bercampur sampai terbit. Pajak jelas ini kan tidak ada unsur kedoliman, dan semua orang bisa melakukan itu dengan nikmat. Nah, gitu, Pak. Kenapa? Karena pas, pas dengan iman, pas dengan fisiknya, pas dengan semuanya, itu aturan Allah. Sering saya sampaikan karena ini perlu jadi bahan perhatian kita. Ada seorang ibu almarhumah ini yang sudah meninggal. Laporan kepada saya itu. ibu malam tadi ikut pengajian. Mulai jam 12 malam pengajiannya. Ini di luar Ramadan ini. Setelah ustadznya memberikan tausiah, kemudian diungkap dosa-dosa semua, nangis bersama. Setelah itu kemudian berdoa, dipimpin oleh ustadznya sambil nangis gitu. Kemudian sholat tahajud berjamaah. Meni enak teh ustadz, meni raos senang gitu. Apa sih maksudnya lapor kepada saya? Merenah, nah ustadz mah tarak itu, gitu meren. Saya tanya, Ibu, melaksanakan agama, melaksanakan syariat, melaksanakan ibadah, enak atau benar ukurannya? Nah, begitu melaksanakan ibadah itu enak atau benar, Pak? Benar, <guluh> benar gitu, benar, <guluh> enak atau benar, Pak? Benar, kan? Bukan enak. Siapa yang enak saum Romadhon sabulan nggak adawalalah nggak nggak ada butina yang gera buka maghrib ditungumbuhan 15 Ma menit Dewi pandu disiapkan tinggali karena jam pugu asal lila karena fokus tinggal 5 menit Doi chicopi pinakun kadio kolk kadio Itu keluarannya menurut <laughs> aku. Yeah. Iya. Pas waktunya. Hebatnya ini Pak. Sugesti Adan itu. Karena kebiasaan dulu Pak. Adan. Tewani nginum can dengan Adan. Padahal tahu sudah masuk waktunya. Pas si waktu nak tewani Pak. Kuselewi selalu bisa meni cana ada nyaho lewi menyenuh puasa jadi bodoh gitu. <gifat> Tahu lebih kenapa? Tu ani nginum can kadenge adan kaje nyusul ke ka masjid. Iya. Dari pek temu adin ke ngopi Nah, gitu Pak. Ya tidak ada unsur kedoliman sedikit pun. Sudah jangan diubah lagi. Jangan diukur dengan rasa bukan enak, benar. Kalau begitu ibadah itu tidak enak. Nah inilah salah itu. Karena diukurnya dengan rasa. Tapi kalau diukur dengan iman justru di situ kenikmatan. Namanya halawah. Halawatus saum. Halawatus sholat. Halawat Halawatul ibadah. Halawatul iman. Dalilnya. Nabi menyuruh Bilal Menyuruh Adan Tapi kata-katanya bukan Bilal Adan bukan begitu Tapi Nabi menyuruh Bilal Adan Dengan kata-kata Ya Bilal Arih Nabi Wahai Bilal Istirahatkan Senangkan hatiku dengan salat Jadi dalam salat itu ada Kenikmatan Cuma kita belum bisa merasakan Secara Sepenuhnya lah karena kita seringkali tergesa-gesa ingin segera selesai. Makanya Nabi menganjurkan alaikum bisakinah. Jika ibadah tenang, jangan tergesa-gesa. Nanti tidak akan bisa dinikmati itu halawahnya. Kurang mapan gurung gusuh wae. Bagaimana bisa dinikmati salatnya paling bisa dinikmati tesak kedengna. Bayangkan 23 rakaat 7 menit. 23 rakaat 7 menit bisa tidak merasakan kenikmatan salat? Tidak. Iya, tapi yang nikmatnya saya kedengar. mah gitu. Tapi bukan berarti harus selama, bukan. Makanya saya sering menyampaikan kepada para imam yang mengimami salat Nabi mengamanatkan jangan baca surat yang panjang. Apalagi Tarawih imam yang bijak, imam yang mengerti, yang memperhatikan makmumnya, desas gitu. Makmum itu kan ada yang sudah tua, ada yang punya keperluan, ada yang sakit mungkin noreng, air nyeri butung, daya taat tuh, buka jolder dajung karedok lada. Itu hari imam ngadek lu kayak panjang. Nah ini kurang bijak imam itu. Nuk itu mah imam sasoranganen. Pogohe kermaneh nama. Ekonomi stabil. Sejahtera he, ukuran maneh na itu. tingali atau di pasisian. Dahar hese gering hese diubar. Imah reyod hayo hese stabil cuma bukan imam yang bijak gitu mah pilihin tong kan dah sekali wat begitu pak ya baca yang pendek saja lah kata nabi baca yang pendek saja al fajru al gosia al lail nah itu aja yang pendek-pendek itu kata nabi jika tu tujuh, itu kan pendek nuh no, eta Iya. Ya. Kemudian saya tambahkan saja sedikit ini. Karena bab ini penting ya. Sekarang ada kelompok yang melaksanakan sholat taraweh dengan formasi dua-dua. Dengan alasan hadisnya sohih. Itu salah memahami. Jika di luar Ramadan mau 4, 4, 4, 4, 3, mau 2, apa, 4, 4, 3, mau 2, 2, 2, 2, 2, 3, mau 8, 3. Itu di luar Ramadan formasinya banyak. Tapi di bulan Ramadan sahabat saja bertanya. Bagaimana cara sholat Rasulullah di bulan Ramadan? Artinya belum tahu Kenapa? Karena sholat malam tahajud dengan tarawih itu lebih dulu disyariatkan tahajud. Tarawih belakangan di bulan Ramadan kan lihat surat Al-Isra 78. Itu makiyah itu. Di Mekah sudah disyariatkan sholat malam. Tapi sholat tarawih baru disyariatkan tahun kedua hijrah. Setelah hijrah ke Madinah, tahun kedua baru disariatkan seumur Ramadan dan disariatkan Tarawih. Makanya sahabat tidak tahu bagaimana caranya bertanya kepada Aisyah. Oleh Aisyah dijelaskan ini, empat, empat, tiga, dar dua, 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 kilo pedagong pisan. Itu apa? Kematian Aisyah, kalau ada orang yang melaksanakan dua, dua, dua. Nabi Mah 443. Ini catapan ya, Nasohi. nyaho Nabi. Yang beda jeng Nabi. Nah, itu sekarang sudah ada. Dan sebenarnya hal ini sudah dibuat dalam buku khusus dengan penelitian seksama. Begitu. Jadi formasinya 443. Ya. Boleh tidak ceramah memeh taraweh silahkan. Bada taraweh boleh. Tidak ada tidak apa-apa itu pak. Tidak wajib. Mau ada silahkan. Sebelum sesudah silahkan. Jangan mewajibkan. Ada yang datang juga kepada saya Ustaz Kenapa dibiarkan tuh bidah di masjid-masjid persis? Apa itu ceramah sebelum taraweh? Kan Nabi tidak pernah. Para sahabat tidak pernah ceramah sebelum taraweh. Para imam juga tidak. Saya tanya, Cing Ari Antum ngajar kene di madrasah, ngajar barudak jam 4 sore. Oh ngeriuh we, bidah. <tik> Kenapa Nabi tidak pernah ngajar barudak jam 4 sore di madrasah? Nah, ampunlah begitu. Woy. Begini, Menyampaikan ilmu, dakwah, tabligh, nge ya, eh, apa men, mencari ilmu, itu wajib, kan? Tapi cara dan tempat silahkan, begitu. Di bulan Ramadan, di luar Ramadan juga sama, begitu. Silahkanlah. Boleh, jangan mewajibkan saja di situ. Kenapa memilih sebelum Taraweh? Kalau sudah Taraweh, bubar, begitu makanya memeh tarawe kapaksa pan memeh tarawih emang ada kajen tengenahen <laughs> maka aja dibatasi karena tiap malam belajar meringkas kultum kuliah 70 menit <laughs> kultum sebentar saja ringkas-ringkas saja tapi ayah nulawih panjang wih hayo Iya, tuluy we ante mustami teh nyarita <laughs> yeah. robah cenah mah. Tina kultum jadi kuman. Nawan kuman teh kuliah kuma we. Iya. Kita lanjutkan lah. Kaitan dengan salat tarawih hukumnya sunat. Mau di masjid berjamaah, di rumah juga sah, sendirian juga silahkan. Itu kan silahkan lah. Cuma bedanya kalau taraweh oleh Nabi dianjurkan. Silahkan berjamaah. Tapi kalau tahajud di luar Ramadan ini Nabi lebih senang sendirian saja. Pernah Nabi tahajud di rumahnya di kamar tidurnya. Padahal rumahnya nempel ke masjid. Karena Nabi mengatakan salat itu cahaya cobalah bagi-bagi cahaya itu. Di masjid ada cahaya, di rumah juga ada cahaya. Makanya sholat sunat nabi di rumah. Membagi cahaya itu. Hari orang pan ditamplokkan ke masjid. Imah itu kebahagiaan. istri salat di rumah oleh Nabi ditempatkan. Supaya kebagian cahaya salat Begitu. Nabi mengatakan bagi perempuan. Rumahnya lebih baik untuk salat. Jadi cahaya kebahagiaan. Ayah nu diborong di imah di urang mah masjid bepoek <laughs> ya, makanya dibagi-bagi gitu ya. Nah begitulah aturan dari Allah itu ada yang wajib ada yang sunat dilakukan sesuai dengan kemampuan tidak ada unsur kedoliman. Seperti dalam Quran surat Al Baqarah yang terakhir 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha maka sabat wa alaiha maktasabat Begitu. Ini sudah jelas ya ayatnya. Karena itu jangan ada takaluk. Ya. Kemudian saya kutip sebuah hadis yang diriwatkan oleh Imam Ibn Majah. An Muawiyah tabni Abi Sufyan. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al khairu adah wa syarru lajajah wa kalau mau diwasolkan di dalnya wa mayuridillahu bihi khairan yupaktihu bidi Nabi mengatakan al khairu ada kebaikan itu biasa wa syarru lajajah dan Kejahatan, keburukan itulah jajah, husumat, kedengkian. Dan siapa yang Allah kendaki kebaikan bagi dia, Allah berikan paham dalam agama. Apa yang dimaksud Al-Hairu ada? Ya, tadi fitrahnya kan sudah siap untuk melakukan kebaikan. Kemudian iman, dan dalam iman itu tenaga untuk melakukan kebaikan. Karena itu bagi orang yang beriman mudah saja melakukan kebaikan. Bagaikan air mengalir saja begitu. Karena ada itu jadi biasa. Karena modalnya sudah begitu. Fitrah, iman, dalam iman tenaga untuk melakukan kebaikan. Karena itu saum Ramadan itu tidak jadi masalah. Tidak sulit karena sudah biasa dilakukan. Sesuai dengan fitrah, didasari dengan iman. Tidak, tidak berat. Saum Ramadan jalan saja. Tapi jika imannya belum siap ya, ada yang baru masuk Islam, mukalaf namanya. <tuh> Kemudian dia mencoba saum Ramadan, ya sekuatnya saja dululah. Tengah hari wae geus Pak. Aduh teu kuat Ya buka saja udah. Itu kuat mah, tong dipaksakeun. Besoknya saum lagi, NPK asar. Besoknya saum lagi, baru napika maghrib. Berarti masih sulit. Kenapa? Karena belum jadi biasa. Orang yang beriman biasa melakukan kebaikan. Kalau sudah biasa, ringan saja. Contohnya impak, datang biasa, teh, saya Tina Sakwa. sok gitu, da, gede, ya, pan Gitu, ya eh, biasa. <guluh sakit> <susur> biasa biasanya 2000 ada teringkat tapi ini cerita ini Bapak Ayah ada ayah nungadongin kepada saya itu orang pangalengan tuh sepuh di pangalengan tuh tidak disangka itu Kak Ban, Jena Kak Ban, ketua partai apa, oh PBB itu datang ke pangalengan mestinya langsung ke orang kaya aja adung eh Kak Emang langsung sasalaman punya hebat bari ngean kosong <laughs> baruasa gepok atuh tanah hebat gitu sabardakwaang ngitung dihitung <laughs> can Anggus ngitung Ustad pamajikan ngiku at kaburu hudang jeramha <laughs> <laughs> ketuls <laughs> Nah itu salahnya jadilah mohon bacingimpi boga duit mengpengimpi jajanken be kedang papa mengimpi menanggu bisa miliar ke masjid 100 juta masjid pihaade 200 juta madrassah 100 juta sok beken nah hudang ge mualul <laughs> mengpengimpi dakar sadarma mah iraha impak gede. Masa kita gitu ke masjid 100 juta, pesantren 200 juta, mengpengimpi. Sadar mah me iraha gede. <impen> ini ada seorang ini direktur perusahaan ya. Seorang direktur perusahaan itu biasa di, di sini. Ada menaik nama seribuan lah gitu. kalau lewat di jalannya gitulah ayaahnu minta-minta ter biasa Hai sekali waktu datang ke rumah di Pariksa Allah salah mikun bukan yang 1000 yang 100.000 tinggal Allah Nusa rat0.000 tegena dicot dikuhla mudah-mudahan jadi biasa tab kan biasa nasa rebu itu Kayak bapak biasa na kena karena kenceng 20 tapi 20.000. Tapi kering ngali wajah dia dia ya. Kenapa? Karena yakin bahwa Allah menyiapkan pahala yang tidak ada banding dengan uang yang kita miliki. Nah, jadi kebaikan itu mudah saja. Salatnya mudah saja, nggak nggak repot kita itu yang kita lakukan sehari-hari kan walaupun sedang bekerja beraktivitas datang waktu duhur salat ini salah satu yang menarik orang Korea masuk Islam datang ke rumah saya saya tanya apa yang menyebabkan anda masuk Islam yang menarik bagi anda itu apa jawabnya ada kesetiaan loyalitas luar biasa saya punya karyawan karyawati lah perempuan ininya ditutup yang ya di diurang mah ditiung jilbab pagi ditutup bagian siang ditutup malam ditutup saya perhatikan itu kalau pagi atau malam ditutup saya paham karena dingin tapi tengah hari juga ditutup saya tanya kenapa jawabnya ini perintah agama saya sakit tua terpanjang tapi makin penasaran sebab pun panjang terbisa meredongkok <laughs> Kemudian yang kedua saya perhatikan kalau bertemu assalamualaikum. Ketemu pagi assalamualaikum, siang assalamualaikum, malam assalamualaikum. Itu yang menarik. Kalau begini pagi selamat pagi, siang selamat siang, malam selamat. Saya paham, tapi ini kok tetap saja begitu. Ini loyalitas katanya. Waktu saya tanya jawabnya gitu, ini perintah agama saya. Yes. Nah, kemudian saya jalan-jalan ke Tasik, Pasisian, melihat ada orang yang sholat duhur di atas batu, batu ngampar ya, terus di kebun bebersih sholat. Menarik bagi dia itu. Ini kesetiaan luar biasa. Jika datang waktunya ibadah, di mana saja dilakukan tidak mesti ke gereja wae gitu tidak mesti ke masjid wae datang waktu di di itu yang menarik nah begitu lalu dia masuk Islam itu ada loyalitas kesetiaan luar biasa itu kan mudah bagi kita itu orang Islam biasa saja jalan nggak sulit lalu mengucapkan dua kalimat syahadat tadi disaksian deh tempatnya yang di masjid deh cing tenau di dinya syarat na. sendirian juga sah silahkan keke -ke. mengucapkan dua kalimat syahadat belum jelas ya belum lancar kata yang mengantar Ustadz ulangi entong dan mata gitu cing lah kemudian ambil uang tina sakuna teh sok kue ratus ribu itu dahulu dulu itu tahun 90-an 400 ribu itu kan gede. Tapi kalau ditanya sering ia menjawab iya. Saya tanya ini infak sodako iya itu ke masjid dah kerkas masjid 200 ribu yang 200 bagikan ke pakir miskin. Mudah beres bubar. lah balik karena salah nanya. Dah iya wae mana nama tuh dasar lain milik. Woy. <laughs> Coba kalau saya tanya untuk saya, iya beres satu. Ah, baiklah. Ternyata seminggu kemudian datang minta sertifikat tanda masuk Islam. Oh, rekawin itu, itu. Pahingan mereka 400 ribu. Beren padahal nyenuh 2 ribu jadi pak. Ngerasok orang nyen biro jasa lah. hari itu tak dorakana badag kita lanjutkan jadi kebaikan itu mudah bagi orang yang beriman karena sudah menjadi kebiasaan ketika biasa dalam kebaikan maka dia akan biasa sebaliknya jika biasa di dalam keburukan, sulit melakukan kebaikan biasa melakukan baik, sulit untuk melakukan buruk begitu man syabba ala syai'in syabba tahu Bapak dulu roda nggak pakai ban ini kan kalau roda dulu mah. Ku ya dia apa truk. Iya. Itu ada yang biasa belanja ke pasar Anir jam 2 malam berangkat. Roda itu teh. Taman tas balanya tadinya teh sare we naroda roda teh. Bari truk kan urang mah bisa sare atuh pada ganeng. Tapi karena biasa eh gitu. Tapi we ke tempat hudang, Pak, karena sudah biasa. Bak. lebih katabak udah gitu Pak cenah bejana ayat boga perusaha nan panci nyenan pan ganeng Jgalomerang turi ayah semah Bapak nuju ayat Syuk bojona teh nuju kum ngahulang sema gak neng bisa sare kuma cara ngahudang ke naak cenarennu digawe jempling udah Karena biasa di situ, Pak. Iya, man syabba ala Siapa yang biasa dalam satu perkara dia akan biasa. Kita biasa salat Iman dasarnya fitrah biasa kita lakukan, nggak ada kesulitan. Tidak merasa repot, tidak merasa ribet, tidak merasa apa ribet, hmm, biasa saja. Nikmati kan? Kita nikmati salat itu. men atau channel 5 waktu 17 rakaat padakaliken we menerbagilima karagok ke barang gawe datang lohor sedang beraktivitas datang asal padahal 17 rakaat masuk nah subuh sekaligus ya berat 17 rakaat jong-jo nggak itu nah gitu nah sanggup itu 17 rakaat bisakalikan subuh tongbor 17 dua tilu di kehatuh Tapi dah lain gitu dalil Subuh, duhur, asad justru ini untuk membimbing agar komunikasi dengan Allah tetap berjalan. Ketika kita lepas komunikasi dengan Allah, terasa berat beban hidup ini. Nah, gitu ya. Al khairu ada kata Nabi. Kebaikan itu bagi yang beriman loh biasa nggak? Seperti air ngalir aja biasa sholat taraweh, sholat sunat, sholat wajib, nanti jakat fitrah, saum, kebaikan yang lainnya jalan, kan repot. Karena mengalir kebaikan maka mengalir pula nilai-nilai kebaikannya. Karena mengalir kebaikan maka mengalir pula nilai-nilai kebaikannya terus numpuk ditambah tabung ditabungkan tabungan besar sehingga Allah menyatakan layak untuk masuk ke surga. Wasyaru lajajah sedangkan kejahatan itulah jajah husumah kedengkian. Dalam syarahnya dinisbahkan kepada iblis setan. Ketika Adam ditempatkan di surga, ada muncul husumah. Akhirnya berusaha membisik kepada Adam Melakukan kejahatan-kejahatan kedua juga ada. Kadang-kadang muncul dari diri kita itu bisikan itu dorongan untuk melakukan kejahatan. Karena itu, hendaklah bisikan itu jangan dijadikan pegangan kebenaran. Ada yang berbisik dari hatinya. Mungkin dari Allah atau dari setan, kita tidak tahu. Makanya, tidak bisa dijadikan pedoman. Udah, Quran saja yang ada, karena banyak sekarang peristiwa mendengar bisikan, melakukan kejahatan. Kenapa membunuh? Karena ada bisikan. Kenapa melakukan ini? Karena ada bisikan. Ya, kalaupun betul, itu janganlah dijadikan pegangan. Kemudian sekarang muncul lagi banyak orang yang kesurupan karena ada bisikan-bisikan itu. Bukan bisikan di luar, teman di jeroken nih, maneh di sangkakan kepada jin. Sekarang muncul lagi pan itu. Lalu dengan bacaan-bacaan itu jin itu keluar. Sudah keluar. Cek jin dia ah, abdi di jeroken <laughs> bacaan Bacaan gestilu kali tamat jinnya betas cicingnya di jeroken. aih Iya sekarang muncul lagi kalau saya katakan itu kebohongan gitu ajalah nggak adalik suka kauh teh sedikit-sikitjin sedikit-sedikitjinkjinong ayah asas praduga bersalah Iya Maka hasilnya pun berbeda. Orang yang melakukan kebaikan mengalir kebaikan. Dan orang yang melakukan keburukan mengalir dalam keburukannya. Inilah sesuai dengan Quran surat Al-Lail itu. Pama man ahto wattako wasod bil husna pasanu yasir hulil usro. Mengalir jalan begitu. Tetapi ketika pitrah mulai dikotori Ketika iman sudah mulai dicampuri, maka mulailah masuk penghalang-penghalang melakukan kebenaran. Nanti mungkin muncul kesulitan-kesulitan dalam melakukan kebenaran. Tapi kenyataannya kan ada yang dari malam jam 12, ada yang dari jam berapa. Begitu mudah. Nah, inilah yang dikhawatirkan itu. Ketika syar dianggap hoyer, ini sekarang banyak begitu. Ketika munkar dianggap makruh, ini kan banyak sekarang. Yang paling repot ini dalam ibadah ini sekarang. Syar dalam ibadah dianggap hoyer, munkar dalam ibadah dianggap makruh sekarang ini. Nah, kalau sudah begitu kan sulit ini ya untuk melepaskannya. Itu adalah syar. Kenapa? Dianggap syar ukurannya yang tadi saya katakan ini Quran, mana khair dan syar ini Quran. Sebagai ukurannya. Karena itu, orang yang Allah beri kebaikan bagi dia, Allah berikan paham dalam agama paham itu bukan berarti ilmunya luas hafad, Quran semua yang dimaksud di pakai orang yang pakai itu bukan yang pakaiannya juga orang Arab bukan bukan yang janggutnya panjang bukanlah lalu siapa orang yang pakai dalam agama ringkas saja mudah Ibnu Abbas menjelaskan orang yang tahu apa yang wajib diamalkan sehari-hari Mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang haram. Itu aja sehari-hari Pak. Karena Allah tidak akan melihat wajah dan harta. Tapi Allah akan melihat amal. Bukti orang yang tafakuh dalam agama. Dia tahu apa yang harus dilakukan sehari-hari. Mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang haram. Itu, aja. Pilih ke karawas berat. Tulis dia lajar. Nahu soro sorok. Gus kolot sahai. Mangga arisa mah Kan mulai belajar teh domir, hai hey domir saya nau nyumput, kata ganti itu cekustarnya teh, sih yang yang besar cerna badai ngeri ya domir, asok ah kue aja, dah no dari maksud domir kumanai nama sampu, <Ghan> tanya <tandetan> nyumput, <tand <-tandana tumir>. <tand <-tandana> silahkan lah belajar itu silakan, tetapi intinya, orang yang tapakuh kopi adalah yang ya amalkan sehari-hari yang wajib, yang sunat, ya tinggalkan yang haram itu. Dan semuanya itu tentu mesti dengan ilmu. Ayo Pak Tawasan. Pertanyaan pertama, bagaimana kalau kita sudah sholat taraweh, kita menjelang sahur, apa ada sholat sunnah lagi? Kalau kita sudah sholat taraweh, kemudian menjelang sahur ada sunat lagi. Ya, sunat apa? Gitu. Kalau orang yang setelah apa setelah taraweh, kemudian ternyata pamannya jam satu jam dua ada yang meninggal, lalu kita sholati silahkan itu tidak ada kaitan dengan Ramadan. Atau mungkin mau adan awal bapak sholat sunat dulu tahiyatul masih silahkan itu beda lagi. Yang tidak boleh itu dua wit witir dalam satu malam. La witroni fi wahidah. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Sudah taraweh tahajud lagi. Witir itu yang 11 Iya Jadi kalau ada yang meninggal sholat mayit silahkan. Yang mau adaan awal ke masjid kan tahiyatul. Masjid boleh. Pertanyaan kedua. Ustaz, bagaimana niat sholat di sepertiga malam bulan Ramadan? Apakah niat taraweh atau niat tahajud? Iya. Nah, taraweh, tahajud, witir, itu-itu juga. Gini. Sebelas rokaat, kata Isa. Nabi tidak pernah lebih dari sebelas. Baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Sebelas, Nabi karena sebelas itu ganjil disebut witir, jadi kalau orang sholat sebelas rakaat di bulan Ramadan teh sholat witir, dari sisi ganjilnya, kemudian disebut taraweh karena dilakukan di bulan Ramadan. Anger nu ne, witir teh ya. Kemudian di luar Ramadan suka disebut tahajud, itu sudah jadi biasa istilahnya. Tahajud itu asal artinya tidak tidur malam. Banyak ke sare. Dari sisi tidak tidurnya malam, karena sholat disebut tahajud. Anggar wenu nu Jadi tahajud nu etaha. Kenapa disebut tahajud? Karena tidak tidurnya. Disebut taraweh nueta. Kenapa disebut taraweh? Karena dilakukan bulan Ramadan. Baik di luar Ramadan maupun di bulan Ramadan disebut witir dari sisi ganjilnya 11. Tarawih, tarawih witir, witir, te sebelas. Taraweh, taraweh, witirnya tak witir, teh sebelas, teteh. Tahajud, delapan, witir, tiluknya tak sebelas, teh, witir, teteh, itu. Cuma di kita dipisah-pisah supaya memudahkan saja. Jadi tidak ada dua witir dalam satu malam. Ya. Tapi kalau tahiyatul masjid karena ada acara silahkan. Atau ada yang meninggal sholat mayit setelah taraweh ya silahkan saja. Dua lagi Ustaz. Ustaz kalau sedang sapar apakah boleh melakukan sholat taraweh Sholat taraweh itu baik di tempat sendiri maupun sedang safar. Silahkan. Hukumnya sunat. Kalau mau melaksanakan taraweh seperti tahajud gitu di luar Ramadan, witir di luar Ramadan, di tempat sendiri atau sedang safar, silahkan. Yang terakhir, kalau saya sedang itikaf, lalu ada saudara yang meninggal, karena kalau tidak hadir juga kurang baik jadi apakah saya harus membatalkan atau mengunjungi dulu nanti balik lagi gitu ya Itikaf 10 hari yang dilakukan oleh Rasulullah tidak keluar dari masjid 10 hari itu siang malam kade ulah malam bungkul siang ke kantor biasa digawe malam itikap tamajingkahan pamajikan kalau mau itikaf siang malam. Makanya di zaman Rasul juga masih tepi tepinu. Kenapa? Yang bisa silahkan, yang punya keperluan silahkan. Begitu itikaf itu. Sepuluh hari siang malam. Baru boleh keluar kalau buang hajat. Karena ada kepentingan. Nah dari situ kalau memang ada yang meninggal dan penting. Nah nanti masuk kategori itu. Sebatas itu saja selesai cepat kembali begitu karena ada kepentingan seperti mau buang hajat boleh tapi segera masuk ini baru istinbat saya kalau ada yang meninggal dan memang harus hadir tidak ada jalan lain sebatas itu saja selesai masuk lagi ke dalam masjid ya itikaf 10 hari siapa yang ada waktu siap silahkan karena pahalanya besar Quran pun sudah mencantumkan orang-orang yang beritikaf di masjid tapi jangan sepotong-sepotong ya pokoknya menempatkan full siang dan malam ya 県の Sekian Akulu qliha da wasstabbrurullah Halliwalakum wassalamualaikum warahmatullahu wabarapantu